Kalian berdua ada tugas khusus. Tugas khusus ngapain, Pak RT? Jadi, kalau ada orang yang bukan warga sini, datang sambil melihat-lihat. Lu bawa nih ke rumah gua. Ya, kemungkinan itu orang kelurahan. Ini dari Pak RW, pengumuman buat RT yang terbaik pemilihan. Yang bener ya? Bener Pak RT, RT kita pasti yang menang. Kumpulin warga kemari, gua sendiri yang bacain pengumuman ini. Siap Pak RT. Cepat aduh! Orang! Iya, Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Pak RT, Pak RT! Ini warga nih, pada ngumpul nih Pak RT. Ayo. Mantap nih. Buka! 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 Dek! Kita gagal-gagal bener, Dek! Saya akhirnya sudah memutuskan untuk ngambil kontrakan di RT 3. Jadi, Pak Lukman kesono itu bukan menilai RT kita? Bukan. Kemarin saya ke RT 3, niatnya cuma niat kontrakan. Tapi, akhirnya setelah dijamu dengan baik dengan Pak RT dan warga sekitar di sana, saya memutuskan untuk pindah ke sana. Sesuai dengan arahan Pak RW dan Pak Lurah, minggu depan akan diumumkan RT terbaik. Jadi dalam seminggu ini, akan ada orang dari kelurahan yang menilai RT kita. Nah ingat, penilaian yang akan dilakukan secara diam-diam. Maaf Pak RT, penilaiannya berdasarkan apa Pak RT? Ya semuanya dong. Mulai dari kebersihan RT, sampai tuh keramahan warganya. Nah, gua harapkan semua warga bisa bekerja sama. Ngerti kagak lu? Ada hadiahnya gak nih Pak RT? Penting Pak RT kalau ada hadiah. Bener, kalau nggak ada hadiah ngapain kita capek-capek nih Pak RT? Tenang lo, tenang. Hadiahnya itu kita piknik ke puncak. Wah, gratis. Ya udah deh ya. Nah mulai besok lu serang aksi dah. Bersih-bersih lingkungan. Gua nggak mau dengar macam-macam dah. Siap, siap Pak RT. Begini, kalian berdua ada tugas khusus. Tugas khusus ngapain Pak RT? Jadi, kalau ada orang yang bukan warga sini, datang sambil melihat-lihat. Lu bawa nih ke rumah gua. Ya, kemungkinan itu orang kelurahan. Kan bisa dia. Secara diam-diam kan dia melakukan penilaian. Gua mau jamu dia, biar dia terkesan sama RT kita. Tentang Pak RT, serahkan aja sama kita berdua. Amin. Siap, RT. Kenapa tentang begitu? Biasa, Pak RT. Ongkos jalan. Ongkos jalan yang mana lu mau? Ini nih. Ini UGD nih ya. Nah ini pemakaman. Lu pilih dua-dua deh yang mana. Gratis gua beri. Ngomong lu. Ampun deh. Ampun, ampun. Sampun. Sip. Yang rapi, yang semua dong sampahnya. Oh, bener dong Bang Aru. Ya inti gak bener nyapunya. Iya ini bener kok. Din. Ya. Apa, Merit? Tuh kayaknya bukan warga sini, Din. Yuk, samperin yuk. Yaudah, yuk. Mas. Dari mana, Mas? Nyari-nyari kontrakan, Pak. Oh, yaudah. Mas ikut saya aja ya. Gimana, Pak? Udah, ayo, ikut aja. Ayo. Wah, Mas. Ayo, tenang aja. Thank you.
Aduh, saya jadi nggak enak di jamu begini, Pak RT. Ah, Pak Luman biasa itu mah. Ya, emang gini, emang kita di sini suka menjamu tamu. Benar Pak Lukman, warga di sini mah orangnya baik-baik, ramah-ramah Pak Lukman. Ini ngomong-ngomong Pak Lukman sendiri aja nih. Iya Pak. Tadi dari kantor, sini kami mau lihat-lihat. Ya, kalau begitu mari deh, saya antar lihat-lihat dulu. Waduh, nggak apa-apa Pak, biar saya sendiri aja. Nggak apa Pak Luman, ayolah. Nah sekalian nih, saya mau jalan-jalan juga nih. Oh iya, kalau gitu Pak RT, Pak Luman, saya berdoa sama Udin, izin dulu ya. Mau Udin, bawa baju, saya bawa Udin. Ya, kita ganti baju dulu ya. Boleh. Yuk, Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Wah, warga sekitar ramah-ramah ya, Pak. Ya, memang udah budayanya sini begitu, Pak. Lingkungannya juga bersih. Kayaknya saya akan pindah ke lingkungan sini aja nih, Pak. Ya, kalau Pak Luman pindah ke sini, akan saya jadikan warga kehormatan. Ah, Bapak bisa aja. Wah, sudah waktunya pulang ke kantor nih saya, Pak. Yalah, buru-buru amat sih, Pak. Singgah ke rumah aja lagi dah, pada makan di situ. Terima kasih banyak, Pak. Saya sudah makan, Pak. Inilah untuk jajan lah, ini dulu Pak. Wah, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih kayaknya bagus nih Rit. Bener deh, kayaknya RT kita bakal menang. Betul. Sarip lagi, sarip lagi, Udin lagi, Udin lagi. Aduh, punyeng gua. Lu padaan.